sobat YouTube, berjumpa kembali dengan saya Witono Cipto. Salam sehat dan bersyukur selalu. Di channel saya kali ini saya ingin membahas sebuah produk yaitu Kiara Herbal, di mana Kiara Herbal itu berfungsi bermanfaat untuk mengatasi segala jenis permasalahan rambut yang Anda alami. Kiara Herbal itu ramuan tradisional yang berasal dari Sulawesi, dan dia tidak mengandung bahan-bahan kimia ya. Produk-produknya beraneka jenis, beraneka macam. Berikut ini akan saya perkenalkan macam-macam produknya. Dan bila mana ingin lebih jelas mengenai sejarah berdirinya, testimoni-testimoninya, semua Anda bisa lihat di website kami di www.kiaraherbal.com. Anda bisa klik di situ, Anda cari-cari, Anda bisa baca dulu. Kemudian juga ada testimoni-testimoninya di YouTube pun ada. Anda tinggal klik kata-kata Kiara Herbal, itu pun akan muncul berbagai macam video-video mengenai Kiara Herbal. Dan juga ada testimoni dari seorang ibu yang namanya Ibu Rika asal Surabaya, yang dulunya dia mengalami kebotakan di rambut tengahnya ya. Selama setahun penuh dia rutin memakai produk Kiara yang akhirnya dapat menjadi tumbuh kembali dan lebat rambutnya sekarang. Anda bisa lihat di channel YouTube-nya di Kiara Herbal. Kiara itu ada sampo ya. Samponya itu terdiri dua macam varian, yaitu sampo varian apel dan sampo varian wangi orange. Yang apel itu untuk rambut normal, sedangkan yang orange wangi jeruk ya, itu untuk rambut berminyak. Isi dari produk ini adalah 200 ml dan harganya pun cukup terjangkau, Rp55.000. Kemudian juga ada kondisionernya, juga berisi 200 ml. Kalau dengan memakai ini setelah dikeramas oleh sekarang kira-kira 5 menit ya, kemudian Anda dapat memudahkan untuk merapikan rambut Anda dengan menggunakan kondisioner ini ya. Juga untuk mengatasi rontokan dan ini melebatkan, juga ada hair tonicnya ya. Hair tonicnya 200 ml juga. Kemudian ada hair creamnya 60 mg. Untuk harga-harganya saya nggak sebut dulu ya, Anda bisa buka di IG kami Kiara Herbal Surabaya untuk mengetahui harga-harganya. Dan juga bila mana ingin menjadi reseller produk kami, Anda bisa klik di situ, Anda bisa menghubungi adminnya. Kemudian juga ada namanya VCO, Virgin Coconut Oil, juga banyak manfaatnya bermacam-macam. Kemudian ada treatmentnya, treatment juga ada cream bednya, ini ya cream bednya, cream bed juga. Produk Kiara itu pun ada isi ulangnya ya, jadi bisa diisi ulang. Kalau habis potong jangan dibuang. Contohnya seperti samponya ya, ada isi ulangnya, baik yang wangi orange atau apel. Kemudian kondisionernya juga ya, ada isi ulangnya dengan berat 1 liter atau 1 kilo. Krim badnya juga ada isi ulangnya. Juga treatmentnya pun ada isi ulangnya. Jadi
bila mana ingin jelas mengenai produk-produk ini yang jelas sekali sudah banyak bermanfaat ya. Mungkin ada yang belum tahu ya jenis sampo merek Kiara ini, karena memang tidak dipasarkan di toko-toko atau di supermarket-supermarket. Kita hanya memasarkan di online ya. Jadi tidak ada di toko-toko atau di supermarket manapun, baik di Indomaret, baik di Alfamart, itu tidak ada. Kita hanya memasarkan di online. Dan untuk wilayah Jawa Timur ada Kiara Herbal Surabaya namanya ya. Anda bisa klik di IG-nya untuk mengetahui harga-harganya, bila mana ingin menjadi membernya, apa keuntungannya, juga untuk resellernya bagaimana, berapa harga belinya, semua ada ya. Anda nanti bisa juga menghubungi bagian adminnya. Sampo ini sudah terbukti dan saya sendiri pun serta keluarga ya, istri dan anak pun menggunakan sampo Kiara ini ya, dan terbukti memang sudah berkhasiat dan kita tidak menggunakan produk lainnya. Anda bisa coba dulu untuk membuktikan manfaat dan kelebihan dari produk Kiara Herbal ini. Itu saja untuk di video kali ini. Saya hanya ingin memperkenalkan produk Kiara Herbal, yang mana banyak orang menanya belinya di mana. Tidak ada di toko-toko atau di counter-counter manapun, hanya melalui online. Dan banyak juga udah salon-salon yang sudah memakai produk kami. Ada juga salonnya itu, kalau yang sudah join dengan kami itu namanya House of Kiara. Anda bisa buka linknya di website kami, di mana aja yang sudah ada House of Kiara di kota Anda. Demikian di video kali ini. Jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel saya dapat lebih berkembang dan memberikan manfaat. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video saya yang lain. Bye-bye.